Kondisi terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso ini rumah sudah banyak yang terendam, sudah sampai atap. Warga sudah mulai dievakuasi. Mau musibah longsor, tsunami, kami siap terjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Onye dari komunitas film Sukabumi, juga ditemenin senior saya Bapak Cece Suwanda dari Budayawan ya. Kami sebagai Parpi Kota Sukabumi. Saya Wida Julfiana mewakili para komunitas film seni budaya yang ada di Kota Sukabumi. Kami dari komunitas Lengser Amuk Korwilai Sukabumi turut prihatin. Iya. Kepada para saudara-saudara kita yang terkena musibah longsor, banjir dan sebagainya, kami turut berduka cita. Sebagai komunitas kreativitas, tentunya kami tidak bisa membantu secara materi full, tapi kami bisa membantu dengan tenaga dan pikiran. Kita sudah berjalan berapa hari, Kang Cece? Kurang lebih 4 hari. 4 hari ya. Bahwa untuk membantu itu tidak harus dengan memberikan finansial, tetapi dengan semangat, tenaga, pikiran, itu juga merupakan sebuah bantuan yang bisa meringankan. Hari ini kita turun ke jalan sampai dengan 11 orang dan ternyata bareng-bareng sama mahasiswa-mahasiswa yang juga peduli terhadap bencana di daerah Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah kami bahu-membahu sudah 4 hari ini mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam khususnya di Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya memang para komunitas ini sudah pernah melakukan penggalangan donasi juga untuk wilayah Cianjur. Setiap kali ada musibah, mau musibah longsor, tsunami, kami siap terjun ke lapangan untuk meminta donasi, untuk disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Di sini juga kita tergabung, tidak hanya komunitas film aja, ada karyawan film dan televisi, ada Parpi, ada Gada dari AMS, ada Surawung, ada Klasmi, ada Kresna, Paksi, ada Paski, ada Paski juga, komedi. Kami tidak bisa pergi ke sana dikarenakan kesibukan. Kami sebagian ada para pedagang, saya berdagang, ada juga yang bertani, ada juga yang kerja di toko. Cuman kami bisa mencari donasi di setiap jalan ataupun di toko. Ini adalah bagian dari komitmen kami. Dana yang terkumpul sekecil apapun, sebesar apapun, kita bersyukur dan berterima kasih kepada yang telah ikhlasnya. Dan semoga donasinya bertambah dan menjadi berkah buat korban bencana yang akan kita bantu, dan juga menjadi semangat kepada kreativitas komunitas yang ada di Gedung Juang. Dana ini, donasi ini akan kami distribusikan minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Bencana ini semogalah sudah cukup di sini. Terselesaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak terkena musibah lagi. Kita selamat. Kita tidur dengan nyenyak. Yeah.